Tidak hanya di Tangerang, Ezra, aksi perundungan juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, di mana seorang siswi SMP diolok-olok oleh teman-temannya. Iya, belum diketahui alasan perundungan tersebut, namun videonya sudah beredar luas di media sosial. Warga Sidoarjo, Jawa Timur dihebohkan dengan beredarnya video perundungan yang diduga dilakukan oleh siswi sekolah tingkat menengah pertama atau SMP. Video berdurasi hampir 1 menit ini menayangkan seorang siswi yang dirundung oleh teman-temannya di sebuah kebun pisang. Dalam video tersebut, korban hanya tertunduk karena diolok oleh sesama temannya. Warga Sidoarjo pun menyayangkan adanya aksi perundungan tersebut. Sebenarnya hal seperti itu kan tidak perlu terjadi, karena segala permasalahan kan harus dibicarakan dengan baik. Nah, memang saat ini memang sangat marak sekali, jadi banyak siswa-siswa ketika ada suatu permasalahan itu sering tidak memakai logikanya, dia main keroyok dengan sesama temannya. Meski sudah viral di media sosial, namun belum diketahui alasan aksi perundungan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ihwan untuk CSI RTV.